5 mobil yang menggunakan sliding door. Honda Freed, Toyota Sinta, Toyota Alphard, Grand Max, Honda Odyssey. Pintu geser bisa dikatakan memang lebih praktis. Selain itu, akses masuk ke dalam kabin pun jadi lebih mudah. Secara teknis, mekanisme pintu geser lebih sederhana, baik tipe elektrik maupun yang manual. Ini dia tips merawat pintu mobil sliding door. Jangan buka tutup pintu saat mesin mobil mati dan jangan percepat gerakan pintu. Pastikan lahar pintu mobil selalu dalam kondisi baik. Terakhir, rutin bersihkan dan juga berikan pelumas parafin pada rel pintu. Nah, jadi pintu geser itu yang paling penting adalah perawatan rel dan bearingnya, sober. ASEAN Berindo, key to sustainable rotation.